Nah, ini aku mau nyuci baju baru deh Nyonya ya. Cuma disuruh ngucek-ngucek, nggak boleh disikat, nggak boleh mesin cuci pakai tangan, dikucek-kucek. Tangi dong. Nah, pH-nya 7. Ini 1 liter ya. Ini taruh seperti ini. Mantap jiwa. Jiwa mama, ini sayuran sisa kemarin. Nggak ada yang mau makan. Gampang banget ya. Nasi itu loh tak doyan aku. Aku mau numis ini ya, daripada rusak eman-eman. Cabai hijau kayak paprika ya. Bawang putih, bawang merah, ini cabai potong sesuai selera ya. Hari ini aku membeli udang, teman-teman. Saya pengen makan enak ya. Setiap hari telur, rekan yo bosen ya. Dioseng-oseng lah, ben beraneka ragam rasa. Nah, tumis sampai harum ya. Nah, masukin semua nih. Sedikit air. Tambahin Royco. Tadi udangnya wis tak marinasi ya. Pakai garam dan lain-lain. Masya Allah, pedes. Nah, sedikit gula ya. Nah, tadi udangnya itu wes enak, teman-teman, sudah ada rasa ya. Tak kasih lada, garam, micin. Jadi wes enak. Ini tinggal masak sebentar matang. Sudah ya, saya matikan ya, matang. Sudah matang, alhamdulillah. Ini tuh rice cookernya sebenarnya rusak ya, tapi enggak beli-beli. Dia tuh selama banget. Nah, sekarang itu jam 1 lebih 18 menit ya. Kita kalau misalkan bikin video telur terus kan teman-teman bosen ya. Masuk tiap hari telur yuk, gak modal yuk. Sekali-sekali beli yang lain. Nah, ini ada udang teman-teman. Alhamdulillah aku beli udang. Ini tuh udang itu saya beli zaman dulu itu 100 NT. Terus tak potong-potong, tak masukin freezer. Hari ini tak masak. Alhamdulillah, jadi gak harus beli ya. Kita makan ya, ada kalanya masak udang lah. Dan videonya berwarna. Jangan medit yuk sama diri sendiri ya, tidak, saya tidak medit. Seperti ini. Mantap jiwa. Mantap. Seperti ini ya. Mendung di taman dunia. Alhamdulillah ya Allah, dengan rasa syukur yang teramat sangat akhirnya makan enak ya Allah, makan udang. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan udang asam manis, bukan ya. Ini udang yang dibumbuin sama bawang merah, bawang putih, cabai, terus ada paprika hijau, terus ada micin, gula, garam, roiko, merica. Udang itu enaknya tiada lawannya. Udang sendiri itu gurih, ditambah micin, ditambah roiko, ditambah sugar, masya Allah. Gurih banget ya. Pedasnya mak celekit-celekit ya. Jadi di gusi-gusi di kulit yang ada di dalam mulut saya itu cekit-cekit-cekit-cekit gitu. Dapat pedasnya, dapat. Pedas bercampur panas kayak njoto sih mulut saya. Saya sebenarnya seafood itu suka ya teman-teman. Udang saya juga suka ya. Tapi saya nggak terus-terusan ya. Karena apa? Karena ya mahal. Ini udangnya itu udang laut yang harus tak kuliti. Jadi dia tuh kenyal-kenyal. Biasanya pasar itu kalau mau tutup teman-teman, kita berangkat jam 1 atau jam 12 itu kan dasaran udah mau dikukuti ya, itu biasanya dijual murah dagangannya. Karena pasarnya mau tutup. Orang-orang pada mau pulang. Nyonyaku tuh kalau pagi itu sarapannya lengkap ya. Ada sayur, ada protein, telur, dua, telur ceplok, nasi. Siangnya mau tak traktir, enggak mau. Jadi ada pedas, asin, manis, gurih. Yang paling menonjol yang ada di peringkat satu itu pedas. Pedasnya cabai sama pedasnya merica. Mericanya tadi tak tambahin ke udang ya. Marinasi udang. Ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enak banget ya. Aduh. Nah, jadi itu ngelawi ya teman-teman. Sosnya itu rasanya berasa banget. Oh, Endulita mendunia.
Nah, betul kata pepatah ya, kita tidak mungkin menyenangkan semua orang yang ada di muka bumi ini. Ibaratnya, tumbuhan durian yang wangi, harum, legit, enak. Kalau orang yang suka itu bilangnya wangi, kalau orang yang nggak suka bilangnya busuk seperti itu. Kita nggak mungkin dicintai oleh semua orang, itu nggak mungkin dan mustahil. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Kita tidak keluar di batas norma kehidupan manusia. Yang penting kita belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan jangan bandingkan diri kita sama orang lain karena itu tidak akan ada habisnya. Saya tidak akan membandingkan hidup saya dengan hidup orang yang lebih berkelimpahan, lebih sukses atau lebih apa, itu tidak akan ada habisnya. Tapi bandingkan diri kita dengan diri kita 10 tahun yang lalu, dengan diri kita 5 tahun yang lalu, apakah kita sekarang sudah menjadi manusia yang lebih baik lagi? Seperti itu kalau saya. Tidak suka sama saya itu tidak apa-apa, teman-teman. Karena memang tidak mungkin kita memaksakan orang untuk suka sama kita, itu tidak mungkin. Dan kita tidak perlu menjelaskan bagaimana kita kepada orang. Karena orang yang tidak suka sama kita tidak akan mempercayai itu, terus tidak akan menyukai itu, dan orang yang menyukai kita tidak perlu akan penjelasan kita. Seperti itulah. Contohnya saya bikin video makan. Ada orang yang nggak suka kalau saya ngomong terus. Ada orang yang oke, okay, nggak apa-apa yuk, aku malah seneng yuk. Kalau saya nurutin orang, nggak ngomong, terus saya diem aja, makan nanti. Ya. Saya tidak menjadi diri saya sendiri. Seperti itulah. Udangnya tuh kenyal-kenyal, enak banget, daging banget. Nah, kita koreti ya, eman-eman. Jiwa mama, ini sayuran sisa kemarin. Nggak ada yang mau makan. Kita habiskan ya. Nggak usah dipanasi, kena nasi panas ini harus panas. Tetap jiwa. Cepet ya. Nasi itu loh tak doyan aku. Korea tuh jiwa eman-eman, jiwa emak-emak. Nah, ini alhamdulillah ya Allah.
nambah ya, yo nambah eman-eman. Ini tuh sisaan sayur kemarin yo, jiwa eman-eman. Daripada nggak ada yang makan, yo tak makan aja. Bismillah. Gurih ya, gurihnya bawang putih, terus teksturnya tuh grek 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 grek, itu enak kayak kangkung gitu loh. Ini tuh namanya gabesun ya. Ini tuh gabesun ya, bentukannya seperti rebung, tapi teksturnya beda. Dia lebih gimana ya? Dia lebih renyah. Kalau rebung kan ada tekstur ya, grek grek grek, agak atosnya ada. Kalau ini lebih lembut ya. Rasanya tuh manis-manis kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ini aku mau nyuci baju baru deh nyonya ya. Cuma disuruh ngucek-ngucek, nggak boleh disikat, nggak boleh mesin cuci pakai tangan, dikucek-kucek. Nah, celana dalamnya nyonya aku tuh brandnya Dani, teman-teman. Dia itu beli celana, terus belinya itu sekalian sama cuci celananya, sabun cuci celana. Ini satu botol kayak gini tuh 500 NT kata nyonya, kalau nggak salah loh ya. 500 NT. Rp250.000. Dani, tapi baunya ya wangi dong. Nah, pH-nya 7. Ini 1 liter ya. Aku disuruh nyuci ini loh. Ini tuh kepake sekali.
nyonyaku punya baju tuh brandnya Free semua, Free, Free. Mana Free ini loh. Ini tuh lumayan itulah, lumayan terkenal lah. Baju organik lah, Free. Dia tuh ada label-label ya, ada label biru, label putih tuh memang bener ada. Kayak kencana ungu. Ini lewarangnya loh, 3980. Ini ada. Ini yang paling nyonya suka, 1.500, 750.000. Ini juga ada shell ya, nanti suruh nyuci, aku nyuci baju dulu. Karena ndak kotor ya, jadi cuman dikasih sabun gitu, diucek-ucek lah. Gampangannya. Nah, terus ini sabunnya ya, sedikit aja, 1, 2, 3, 4. Nah, cukup lah, wes. Ini mesti jiwa yang oke. Nah, kita harus hemat air ya, pakai air ini aja. Dia tuh biasanya nggak luntur ya. Nah, ini taruh sini. Nah, pesannya kan nggak boleh disikat ya. Kalau baju baru cuma diucek kayak gini. Baju mahal aja disikat. Nah. Tapi kalau menurut orang Taiwan itu kayak biasa ya, beli baju segini itu biasa. Kayak nyonya aku ngelihatnya ini tuh uang kecil. Tapi karena jiwaku jiwa desa yo, ngiranya ya mahal. Tapi ya bisa dipakai bertahun-tahun. Terus kain enak, kain organik. Nah, seperti ini. Ini tuh shawl ya, nyonyaku kalau musim dingin tuh pakai shawl. Biasanya ini dicuci di laundry. Tapi ini karena wis lama dipakai, makanya dicuci tangan. Ini mahal teman-teman, nah tak dudui merek ya. Mereknya itu Dax. Mana mereknya Raketok ya. Ini katanya Singkan Paupeni Nyonya. Nah, ini brandnya lumayan ternama teman-teman. Brand Dax. Dax London Dax. Mungkin yang tahu merek ya, mungkin paham. Sama ini mereknya. Kita kucuk-kucuk gini aja. Jangan terlalu berbusa juga. Biasa aja. Nah, ini ya sama mereknya Dax, teman-teman. DAKS Dax. Es kutro-kutro. Esnya ya. Ini jangan dibuang, teman-teman. Bisa untuk nyuci lap ya. Jiwa eman-eman. Nanti bilas dua kali, ini masih bersih. Sekali lagi wes. Nyonya aku tuh kalau kecium bau wangi enggak suka ya. Jadi bilasnya ya rada bersih. Karena sabunnya tadi ada aroma wangi. Ini aku suka aroma air sama aroma matahari. Udah
babi sultan. Habislah, cukup teman-teman. Wis bening. Sekarang kita punya banyak ember ya. Ini ember dari rumah Mbak Sita. Ember beras lah, ember apa itu segala macam dibawa pulang. Dulu kita itu punya ember cuma satu, ember pel-pelan. Sekarang banyak banget. Kalau misalkan ada yang mau ember silahkan ya. Silahkan boleh diambil. Nah. Nyonya saya tuh perfeksionis teman-teman, kalau ngeringin tuh suruh pakai kayak gini supaya bajunya ndak kenapa-napa ketika muter kayak gitu, turuti ya kalau saya tak turuti no. Harus kayak gini supaya ndak rusak. Katanya bajunya nyonya itu adalah singkan paupe adalah kesayangan, jadi tidak boleh dirusak. Kita nyuci baju tuh gampang teman-teman, kayak gini nggak pakai mesin cuci, cuman dikeringin mesin cuci. Cukup 1 menit. 1 menit. Satu. Ini. Sepertinya hari ini tuh beneran akan turun hujan ya. Sejuk banget angin-angin. Nyonyaku cuman pakai daster itu kedinginan orang. Bajune orang kaya tuh kayak gini ya teman-teman. Nggak kelihatan. Kalau baju kayak menurutku baju mewah itu ada tulisannya Nike, Adidas. Itu kalau selera saya teman-teman. Kalau saya suka yang kayak gitu bukan yang kayak gini. Tapi ini ya bagus sih. Kayak gini emang kelihatan mewah, kelihatan kalau harganya mahal kan nggak kelihatan. Baju tipis kayak gini. Yuk kamu kok gitu toh, yuk bahas kelambi mahal muhal mehel. Kalau menurut saya kan eman-eman ya teman-teman. Kayak ibaratnya daster harga 7.000 kan bisa untuk beli kambing satu kalau di kampung. Saya tuh enggak punya baju banyak teman-teman, seadanya saya itu. Di rumah ya pakai ini, keluar ya pakai ini. Intinya ya yang penting pakai baju dan tidak merugikan orang lain, yang penting ya sopan kayak gitulah. Memang kadar kehidupan manusia itu beda ya. Ada orang yang diciptakan dengan kaya dari lahir, ada orang yang dari dulu miskin jadi ngelihat kayak gini tuh heran kayak gitu ya. Ini berjuta-juta ini yang saya pegang. Nah, nyonyamu itu mempunyai tas Hermes, Gucci atau apa itu enggak yuk, enggak punya teman-teman. Kata nyonya itu bukan generasi itu, nyonyaku tuh sepuh, paling sukanya aku tuh ke baju, bukan ke tas ya. Kalau lebih-lebih lagi Sultan-Sultan Andara ya, Ibu Nagita Slavina itu kan miliaran, lebih kaya raya ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi ya enggak cuman orang Indonesia, enggak cuman orang Taiwan kalau pakai baju mahal itu ya enggak. Ibu Nagita Slavina ibaratnya jepit rambutnya pirang juta ya, sora kaget ya. Nek kalau saya terlahir dari barate oh enggak duwe ya, eman-eman gitu. Oh. Rp750.000. Duit tok. Tapi kalau misalkan baju yang kayak gini teman-teman, organik terus mahal kayak gini dipakai enak teman-teman, beneran enak. Terus awet kan, nggak mungkin baju dipakai cuma 1 tahun 2 tahun. Baju nyonya aku tuh awet-awet bertahun-tahun nih barate. Nah, aku taruh di dalam aja. Nanti takutnya terbawa angin. Nggak teman-teman, nggak akan terbawa angin ya. Di sini tuh ada bawahnya itu ada alas-alasan nih, jadi nggak
kita belum pernah kehilangan satu kaos kaki atau baju yang jatuh ke bawah itu belum pernah. Alhamdulillah. Brand free, teman-teman. Free itu kan bebas ya. Ini brand lokal Taiwan. Lumayan. Ini tak taruh di belakang sini ya lah. Ini cepet garing, ini tipis-tipis. Baju musim panas. Ini tuh shawl, teman-teman. Kalau pas musim dingin berakhir dicuci. Kita simpen kayak gitu. Soalnya kalau misalkan shawl kayak gini, kalau disimpan nggak dicuci itu di itu ya, dijamuri ya, jamuran. Jadi di sini tuh ada alasnya, teman-teman. Nggak mungkin baju jatuh. Oh, malah kecepat-kecepit gitu. Betul. Nah, Titi Citian hari ke? Nah, sekarang ye wan sang eh, tengah sabu. Tua aku tengah sabu, tak ada. Yang Cina kau kau tak. 现在用弄了没？不是啦，如果要吃我。那包我把我的蛀牙全部帮我补起来了。来，天天做牙齿，咋哥哥的牙齿有几个？两位，两位星期做这个可以。他很细心，因为老年纪大的话，那没有耐性。啊，回去，要这个回去。年纪轻的啊、哦，慢慢帮你用。年纪越大，没有耐性。 没有体力的吧？对呀、啊，他没体力。眼睛也看不到了。对，他年纪轻的就，帮你用很仔细。那哥哥用这个阿公常常用，那个也厉害啀。那个我知道，可是他那个生意也是很好啊。对呀、啊，拍一大堆那个厉害。他比较年轻。在那里？我也差不多的，就你可以去以后，我跟你说。我没有关系。 你看他，当然就洗，帮你洗牙、啊，洗好好痛诶，那个诶，洗，你可以去以后跟你说，我没有关系，你看他当然就洗，帮你洗牙、啊，洗好好痛诶，那个诶，洗，你可以去以后跟你说，我没有关系，你看他当然就洗，帮你洗牙、啊，洗好好痛诶，那个诶，洗，你可以去以后跟你说，我没有关系，你看他当然就洗，帮你洗牙、啊，洗好好痛诶，那个诶，洗，你可以去以后跟你说，我没有关系，你看他当然就洗，帮你洗牙、啊，洗好好痛诶，那个诶，洗，你可以去以后跟你说，我没有关系，你看他当然就洗，帮你洗牙、啊，洗好好痛诶，那个诶，洗，你可以去以后跟你说，我没有关系，你看他当然就洗，帮你洗牙、啊，洗好好痛诶，那个诶，洗，你可以去以后